Kenapa Ki menjamret? Kepepet. Hah? Kepepet. Kepepet? Iya. Kita gunakan apa uangnya, Pak? Beli rokok sama makan. Kanan saya menjamret. Hah? Kanan saya menjamret. Menjamret? Iya. Di mana kita menjamret? Jalan Lepang. Kapan melakukan jamret? Iya. Tanggal 22 hari Senin. Senin. Senin malam. Iya. Itu targetnya memang direncanakan atau apa? Tidak. Tidak. Di daerah mana, Pak? Jamret. Jalan Poros Polman. Polman di? Berapa orang, Ki? Sendiri. Sendiri. Kita gunakan apa saat menjamret? Tangan. Tangan. Iya. Motor juga? Iya. Enggak. Memang itu korban diikuti atau bagaimana? Diikuti. Ya. Diikuti. Dari arah, dari arah mana dia? Dari arah lampu merah simpang 5. Ke 5. Berarti tahu bahwa korban ini dari ambil apa? Ya. Tahu bilang ini korban bawa apa? Tidak. Tidak. Ya. Apa pekerjaan tak? Supir mobil. Supir mobil. Kenapa Ki menjamret? Kepepet. Hah? Kepepet. Kepepet? Iya. Kita gunakan apa uangnya, Pak? Beli rokok sama makan. Kalau ini kan ada emas. Iya. Sekarang barangnya di mana? Emasnya ada di rumah. Di rumahnya? Iya. Oh, cuma uang yang sudah dipakai ya? Iya. Berapa uangnya? 150.000. Kerjaan sebagai sopir, sopir bus. Caranya kronologis dia melakukan aksinya yaitu dengan cara memepet korban dengan menggunakan motor juga dan menarik barang bawaannya berupa tas yang ada pada korban, jadi mengakibatkan korban luka dan lecet di bagian kaki terkait adanya aksi penjamretan itu yang dilakukan oleh dia sendiri satu orang. Jadi korban ini sempat jatuh ya? Jatuh dari mobil dari motor yang dia kendarai, jadi mengakibatkan luka di bagian kaki, lutut dan tangan. Kalau barang sendiri yang diambil berupa apa? Barangnya berupa HP, uang tunai dan emas 1 gram diontin. Memang ini dibuntuti bang atau? Modusnya dari hasil pemeriksaan korban sudah diikuti, kemudian pada saat waktu yang tepat dia melakukan aksinya saudara FS ini. Kalau untuk korban tersangka sendiri pasal yang disangkakan? Sementara kita hasil dari gelar perkara kita tetapkan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Oke. Okay. Yeah.